Halo semuanya. Gua sedang berada di Land Frozen in Time, lantai 4. Di sini gua habis dibunuh dimensional keeper ya. Itu udah di video sebelumnya. Lalu di sini ada satu jalan menuju Space Time Sphere. Time capsule ini yang disebut time capsule oleh kalian mungkin gitu ya. Kalau kita klik ini akan dapat ending. Tapi gue dapat info bahwa kalau kita nggak klik time capsule ini nih, space time sphere ini. Lah, tapi kita bunuh Confused Wizard aja. Maka time kapsulnya akan muncul di tempatnya Confused Wizard. Nah, gue sendiri belum tahu Confused Wizard itu di mana. Tapi satu-satunya tempat yang mungkin yang belum gue jelajahi adalah Elven Sanctuary. Elven Sanctuary ini kebuka kalau kalian udah upgrade dimensional tablet kalian ke level 5. Dimensional tablet ke level 5 ini butuh solar tablet yang bisa dibeli di merchant di dalam Stronghold di Earth Spirit Cave. Kita langsung aja coba menjelajahi Elven Sanctuary. Gua nggak ambil time spare-nya yang tadi ya. Untuk saat ini gue belum bisa menjelaskan gimana dapetin ending 1, 2, 3, dan 4. Udah ada sedikit info, tapi berhubung gue sendiri belum pernah tamat game ini, jadi masih bingung ngejelasinnya. Jadi sebaiknya gue tamatin dulu sekali, gue kenali semua musuh-musuhnya, baru kita bahas soal ending. Temperaturnya nggak terlalu dingin di sini, agak rendah tapi nggak sampai seperti di tempat dingin pada umumnya. Gue cuma pakai satu equip thermal dan obor, udah cukup buat tetap menjaga badan nggak terlalu kedinginan, nggak sampai kena hipotermia lah. Oh, kena hipotermia juga ternyata.
lumayan beruntung dapat status posyen. Ternyata jarak jauh musuhnya. Gue tunggu maju, malah diserang dari jauh. Itu gue salah lihat gak sih barusan biar helmet dari level 20 menjadi level 10 atau dari level 2 jadi level 10 tadi. Nanti gue cek ulang video rekamannya dan kalau emang ternyata salah akan gue report bug. Kalau kalian lihat barusan dropan mineralnya banyak ya, itu disebabkan oleh experience gatherer ini. Nambahin 3% material yang jatuh. Lantai 2 masih ada yang belum gue bersihin, tapi lantai ini udah aman, tinggal lawan bos kali ya. Nggak tahu bosnya di lantai berapa. Kekurangannya kalau nggak makan ya, kan gue suka nggak makan tuh dulu. Kalau nggak makan nggak bisa pup. Oke, ini kayaknya yang disebut Confused Wizard ya kalau nggak salah. Oke, nggak bisa lewat. Nggak punya teleport. Oke. Problem. Butuh teleport ini. Atau fireball juga boleh buat ngebakar-bakarin. Hilang lagi.
sangat nggak sakit ya serangannya, cuma ngerepotin aja ini. Jadi yang tadi gue lakukan adalah gue bakar barikadenya supaya dia nggak bisa ngumpet di balik barikade. Tapi butuh waktu sebelum barikadenya betul-betul terbakar. Tapi kayaknya barikade di sini terbakar lebih cepat dibanding yang di luaran. Apa yang gue dapat? Senjata, makanan, Elven Relic. Dan katanya kalau tadi time kapsulnya nggak gue ambil tuh, space time-nya itu nggak diambil, akan muncul di sini space time-nya. Kita coba cek. Steel Carnage Instant Death. Tipenya Sword. Ternyata damage gue udah cukup gede untuk ngancurin begitu aja. Mana nih? Yang katanya kalau time capsule nggak diambil, akan muncul di tempatnya Time Confuse Wizard. Yang barusan didapat Elven Relic bisa buat teleport ke Earth Spirit King Cave. Coba langsung kita menuju ke sana. Kita lanjutin aja videonya, masih pendek videonya. Langsung teleport ke Endless Wasteland. Seharusnya barang-barang yang untuk teleport seperti ini selalu bisa kita manfaatkan di sini. Ya, sudah gua duga betul. Oke, kita lihat ada apa di Elven Relic. Menggunakan Elven Relic ini kita kemana sih? Spirit King Ward. Jadi gue kagak ambil endingnya tadi ya. Nggak tahu akan dapat ending apa kalau gue lewatin begitu time capsule-nya.
areanya panas, bajunya diganti dulu. Coba kalau dipukul aja, berapa kali pukul sih? Lama juga ya. Kenapa nggak nyalain obor di dalam gua? Karena ngurangin panas, karena guanya panas. Ada yang nanya platinum ore dapatnya dari mana? Barusan gue dapet tuh dari gold ore ya. Gold apa sih? Pokoknya tumpukan emas itu tadilah, pas digali dapat platinum juga.
kali ini obor dipakai untuk ngurangin tempat yang kepasang, kepake, jadi nggak sempit. Spirit Kingwork lantai 4, sampai di pintu bosnya. Yang akan gue lawan adalah Orc Spirit King. Cave dapat apa nih? Forest Sentry. Abis Forest Sentry ini baru Spirit King. Jadi kayaknya yang gue lakukan ini salah urutan ya. Kalau mau dapetin ending 3 itu, menurut panduan yang gue dapat adalah bunuh Confused Wizard, lalu dapat Elven Relic, kita kesini bunuh Forest Sentry yang barusan, lalu lanjutin ke Spirit King. Kayaknya Spirit King ini setelah ini di sini juga. Tapi yang barusan gue dapet itu masih baru sedikit bantuan dari teman tentang game ini. Jadi kebenarannya nanti dulu, tunggu kita buktikan baru kita bisa ngomong deh kebenarannya ya. Setelah selesai, gue ambil endingnya baru kita bahas lagi. Kalau dapat equip plus 3 kayak gini, sekalipun statusnya minus, gue pilih gue pakai deh. Soalnya saat ini ngeplusin equip tuh rasanya susah. Ini gue akan pakai ke senjata gue plus 16, moga-moga berhasil. Oke, berhasil. Apa yang dibuang ya? Rumput sepertinya sebaiknya nggak dibuang karena cuma dikit banget stok gue. Ini gue bisa buat lebih baik daripada ini sebetulnya.
Okay, magic gue lengkap. Akan segera gue buat video tentang magic. Video selanjutnya akan tentang magic ya. Wah, dalam satu video gue dapat dua status potion. Lumayan banget. Mana sih yang nyerang? Ya, kebakar makanan gua. Oke, ini kayak gini ya. Sebetulnya biasanya masih ada jalan lain. Mungkin bisa teleport. Tapi kalau yang kayak gini biasanya umumnya ke bawah. Nggak ada yang perlu ditakutkan dengan kayak gini. Ini pilihannya cuma loncat atau turun pakai tali. Gue loncat aja deh. Nggak punya tali. Paling ketemu bos. Tuh, kalau naik lagi juga bisa. Kalau sial, udah di dalam ruangan bosnya. Nah, ini jalan pintas nih. Pintunya belum dapat, udah di dalam. Ya, dibilang jalan pintas juga. Kalau kalian belum mau ngelawan ya pusing juga, tapi masih bisa kabur. Oke, jaga-jaga aja. Aduh, gua nggak ngeliat dia siapa yang ngomong nih. Jaga-jaga aja, gue buat rumah dan api. Earth Spirit King. Oke, bunuh Earth Spirit King ini. Habis itu balik ke Strange Forest, balik bunuh Dimensional Keeper, dapat ending 3 katanya. Tapi Dimensional Keeper-nya udah gue bunuh duluan tuh di sini. Gue ngabis-ngabisin potion aja. Fungsinya apa? Kalau di apply jadi ada frost damage-nya tambahan. Lumayan alot juga bosnya, dan ada anaknya berdatangan terus.
Aduh. Gue bunuh di atas api lagi. Aduh. Aduh, kebakar dah. Aduh, kebakar dah. Jangan ditiru ya, ngebunuh di atas api. Kelewat sakit, damage gue tadi nggak sadar. Udah mati aja musuhnya. Gagal. Ada ancient gate di sini cuma buat balik aja keluar. Oke, sepertinya kita akhiri video ini dengan ngambil time capsule aja. Karena gue nggak menemukan time capsule. Abis bunuh Spirit King, kalau ending 3 udah cuma bunuh Dimensional Keeper. Dark Lord of Terror itu gue belum ketemu, tapi katanya harus bunuh Confused Wizard, lalu ke dapetin Elven Relic-nya, nolongin Spirit King dari Dark Lord of Terror. Oke, kita coba menuju ke time capsule-nya gua. Sepertinya nggak ada pengaruhnya. Emang harus diambil. Oke, kita lihat apa sih isinya ini, kreditnya. Kau telah menyelamatkan dunia dari bahaya. Kau mempelajari sedikit tentang mengapa kau diundang ke dunia ini. Waktu kegelapan yang panjang dan tidak beruntung telah berakhir. Kini awal dari era yang lebih cerah. Semuanya karena keberanian kita, keberanian gua. Dan gua diusir nih sekarang, harus pergi. Dan orang-orang akan mengingat gua. Nah, nggak tahu nih ending berapa. Dapat kotak. Kok kotak gue yang warna ini ya? Perasaan orang-orang dapatnya dapat kotak emas. Coba kita lihat gue dapat ending berapa. Let's
sekalian akan kita buka kotaknya nanti. Mana sih ending? Kok belum dicatat ya endingnya ya? Kotak 6 kunci dapat Aang, dapat Star Game, mana Storm, Black Knight Helm. Wah, baru nih. Ini belum pernah lihat sebelumnya nih. Nambahin HP lagi tidur. Rune of 7, Rune of Light 7, bikin dimensional tablet 4, 5, ini kita mesti scroll berkali-kali ke bawah ya, cuma nyari yang udah kita kelarin. Dark Knight, Minotaur Leader, Gatekeeper. Oh, ending 2 gue dapatnya barusan. Jadi ending 2 itu adalah yang ngebunuh Light Guard Keeper kayaknya ya namanya. Lalu bunuh Dark Lord dan Minotaur. Habis itu masuk ke ini nih, megalith ini di Strange Forest 1. Udah, ini fungsinya cuma buat ngeliat doang. Lalu intinya sih abis bunuh Dimensional Keeper udah selesai, dapat ending 2. Demikianlah. Thank you udah nyimak video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang membahas semua jenis magic yang ada. Jangan lupa subscribe untuk para pemirsa baru. Thank you. Sampai jumpa.